didukung oleh Alhamdulillah, kembali lagi di Syiar Madrasah Ramadan. Yuk kita lanjutkan kembali pembahasan mengenai sejarah muncul dan berkembangnya pendidikan Islam di Indonesia. Silakan Ibu Evi. Baik adik-adik, berjumpa lagi dengan saya di sesi 2. Sesi 2 ini saya akan berbicara tentang sejarah pendidikan Islam di masa Indonesia setelah era 19. Sebelum saya menyampaikan materi, saya akan membacakan satu hadis terlebih dahulu terkait dengan ilmu pengetahuan. Pentingnya ilmu pengetahuan. Bismillahirrahmanirrahim. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Rawahu Bukhari Muslim. Jadi barang siapa yang menghendaki kebaikan di dunia, maka dengan ilmu. Barang siapa menghendaki akhirat, maka dengan ilmu. Dan barang siapa menghendaki keduanya, maka juga dengan ilmu. Luar biasa kan ya? Oke, siap ya adik-adik ya. Jadi menuju murid-murid dari madrasah hebat dan bermartabat, tentunya juga kita harus berilmu. Baik, baik adik-adik. Jadi kebijakan pendidikan Islam pada masa Orde Lama, itu sesungguhnya pendidikan agama dimulai di sekolah rakyat ya. Jadi kalau madrasah dan seterusnya itu kita belum lahir adik-adik saat ini ya. Jadi masih di SD, karena saat itu yang menjadi pendidikan Islam, pola pendidikan Islam adalah masih banyak dilakukan di surau-surau, yaitu yang menjadi menjadi dasar dari lahirnya pesantren. Jadi pendidikan agama diberikan sejak mulai kelas 4 kecuali di daerah-daerah yang memang daerah sangat kental dengan Islam ya, misalnya di Sumatera. Kemudian sekolah lanjutan pertama hanya punya 2 jam adik-adik saat itu ya, yaitu 2 jam untuk mata pelajaran agama. Kemudian pendidikan agama, guru agama saat itu ya langsung diangkat oleh Departemen Agama. Kemudian selanjutnya pada tahun 1952 ini peran Kiai Haji Imam Zarkasi saat itu dari Pondok Gontor Ponorogo, yaitu diminta oleh pemerintah Indonesia saat itu untuk mengatur dan menyempurnakan kurikulum. Lalu adik-adik, kita lanjut kepada masa Orde Baru. Jadi masa Orde Baru ini kebijakan tentang pendidikan Islam dimulai dari GBHN. Jadi melalui ditetapkan GBHN, ditegaskan bahwa pendidikan agama menjadi mata pelajaran wajib ya di setiap sekolah negeri dan semua jenjang pendidikan. Artinya kalau di Orde Lama ya masih hanya kelas